Berbagai capaian yang berhasil diraih dan atas evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat, akhirnya masa jabatan PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah diperpanjang 1 tahun ke depan. SK perpanjangan masa jabatan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan langsung surat keputusan perpanjangan masa jabatan kepada penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah selama 1 tahun ke depan, terhitung 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei tahun 2024. Gubernur Al Haris berharap PJ Bupati dapat menjalankan amanah dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, Pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan gubernur atas amanah dan kepercayaan yang dimandatkan kepada dirinya untuk melanjutkan memimpin Kabupaten Muaro Jambi 1 tahun ke depan. Bahyuni berkomitmen menjalankan amanah dengan baik, terutama menekan angka inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan menciptakan pemilu yang kondusif. Terhitung 1 tahun ke depan, terhitung dari 22 Mei 2023 sampai 22 Mei 2024. Tadi pidato Pak Gubernur menekankan bahwa pejabat Bupati yang hari ini dilantik dan berpanjang untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Yang pertama adalah mengamankan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024. Yang kedua, menekan angka inflasi, angka stunting, dan kemiskinan ekstrim. Ada 4 pendekatan dari Pak Presiden, Menteri, dari Menteri ke Pak Gubernur kepada kami yang dilakukan perpanjangan dan pelantikan pejabat. Berbagai capaian yang berhasil diraih oleh Bahyuni Deliansyah dalam menjalankan tugas sebagai PJ Bupati selama 1 tahun. Salah satunya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi di angka 7,97% yang sebelumnya hanya 4,6%. Dan masih banyak lagi capaian yang berhasil dilakukan oleh pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah untuk negeri Sailun Salimbay, Muaro Jambi. Yasri Nurhadi, Jambi TV.